Tuhan tidak akan melupakan engkau. Yesaya 49 ayat 13-19. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orang-Nya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh, mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi, dan negerimu yang dirombak, sungguh, sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu, dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh.